be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. Halo, aku Melinda Slow. Jangan lupa like, comment, and subscribe Yulianto 88 channel. Terima kasih. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Yulianto 88 channel. Sahabat otomotif, selamat siang. Bagaimana kabarnya di hari Sabtu malam minggu ini ya? Mungkin ada agenda-agenda yang mau dilaksanakan, ngopi bareng, touring ke luar kota dan lain-lain. Yang lagi perjalanan luar kota, saya doakan selamat sampai tujuan tanpa ada kendala suatu apapun. Oke teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke teman-teman, di depan saya sudah ada Vario 125 ISS. Ya, ini yang paling dicari orang-orang. Dia kesannya lebih unlimited gitu. Oke teman-teman, di siang hari ini kita dapat kiriman dari pusat satu unit Vario 125 ISS ya. Vario 125 ISS ada satu warna ini ya. Oke, kita lihat dari dekat untuk catnya atau strippingnya dan lain-lain. Ini yang membuat berbeda dari Vario 125 ISS SP dengan Vario 125 ISS, yaitu emblemnya ini timbul ya guys, warna gold, tulisan varionya warna gold. Oke. Untuk unit kita nggak ada ready, tapi inden kurang lebih satu bulan setengah ya. Untuk ISS ini agak lama dibandingkan Vario 125 ISS yang tipe SP ya. Dia lebih cepat, hitungan 2 mingguan sudah datang. Tulisan emblemnya gold emas. Terus di bawahnya ada abu-abu silver ya. Abu-abu. Bawahnya ada warna kuning. Untuk keseluruhan catnya hitam dove ya guys. Kalau plangernya ini agak brown ya. Hitam agak brown ya, kelihatannya kalau agak jauh ya. Oh ya, untuk yang ISS ini dia pakai smart key ya, sudah pakai smart key ya, sama seperti yang tipe ISS SP, dan charger juga lengkap ya. Jadi nggak usah khawatir kalau perjalanan jauh, kita langsung sekalian ngecas handphonenya di sini. Oke, kita coba nyalakan ya. Handling stop, klakson, jauh dekatnya, sen, kiri kanan. Oke, sudah normal semua. Untuk lampu belakang LED semua ya, full LED ya guys, jadi lebih terang, lebih awet untuk LED.
dan terutama akinya lebih awet ya. Sudah tidak menggunakan pelanger Kickstarter ya, Kickstarter. Lampu depan sudah full LED juga. Sangat terang sekali ya. Oke teman-teman, sekian review sedikit tentang Vario 125 ISS warna hitam ini ya. Yang baru gabung jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.